di utara Pulau Jawa, di sebuah kota identik batiknya, lahirlah seorang yang bersahaja, memberi teladan hidup di dunia. Bukan riuan tepuk tangan, apalagi sanjung-sanjungan. Pokoknya adalah adanya kebajikan yang selalu wajib disuarkan dengan segala laku dan gaya, semua semata karena karya. Karya kebajikan yang nyata, tanpa harus berpura-pura. Teringat semangat yang berkobar ketika kita selalu duduk mendengar, bukan hanya sekedar nobar, tetapi ingin konghucu berkibar. Cerita perjuangan dari dini membina generasi ke generasi, semuanya tanpa perlu basa-basi, tetapi jalani dengan hati. Sering rumah kau tinggalkan, bukan hanya sedikit kau korbankan, tetapi teladanmu yang membuktikan keluarga dan muridmu pasti segan. Ribuan kata, lagu, bahkan puisi takkan selesai untuk menceritakannya. Semoga penerusnya tetap sadar sebagai bentuk laku hormat dan bakti akan guru. Hanya doa dan laku cita yang dapat kami persembahkan untuk guru dan sahabat kami, seorang pejuang Konghucu, almarhum Sintause Bratayana Ongko Wijaya. Terima kasih.